Sebanyak 14 kecamatan di Cianjur sudah terdampak kekeringan. Masalah yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, bencana kekeringan menimpa pesawahan dan air sumur warga. Kondisi terparah berada di wilayah Kecamatan Cibeber. Di wilayah ini, sekitar 1.007 hektar pesawahan kering akibat jebolnya bendungan irigasi Cikondang di Kampung Irigasi, Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengatakan, sebelum provinsi menanggulangi jebolnya bendungan, pihak Pemkab bersama warga berupaya bergotong royong untuk membuat bronjong agar ada air yang kembali mengalir ke saluran irigasi. Ya, kita berupaya ya, ini sebelum ada pembangunan bendung yang permanen, karena ini tuntutan di lapangan sudah sangat darurat. Kami dari pemerintah Kabupaten Cianjur beserta masyarakat, Pak Camat, Pak Kades, RT, RW seluruhnya, kita berupaya akan membuat bangunan darurat sementara. Dan juga saya ingin bangunan darurat ini bermanfaat juga nanti pada saat membuat bangunan bendung yang permanen, sehingga tidak mubazir. Setelah bangunan permanen jadi, ini bisa dibongkar. Jadi artian sungai ini, bendungan ini, insya Allah mudah-mudahan setelah hari ini, sebulan ke depan, bisa minimal ya tidak 100% ya, 80% sudah bisa mengalir. Targetnya berapa hari, Pak? Mudah-mudahan sebulan lebih lah. Sebulan lebih, mudah-mudahan. Hasil ini laporan dari tampak sampai saat ini seperti apa di lapangan? Ya, saya sendiri kemarin melihat di lapangan. Ya, sumur-sumur sudah kekeringan. Jangankan untuk sawah, untuk minum juga sudah sulit. Berapa hektar Pak yang terdampak? 1.007 hektar, bayangkan saja. Sekarang sudah nggak bisa panen dan dasarnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mulai melaksanakan pekerjaan pemasangan bronjong untuk sodetan sungai Cikondang. Seperti yang telah kami sampaikan, memang kita berupaya untuk memanfaatkan aliran sungai yang ada, akan kita upayakan dimasukkan kembali ke saluran irigasi, sehingga diharapkan pada musim tanam berikutnya para petani di 9 desa yang terdampak keringan bisa mulai menanam padi kembali.